Sebuah video merekam aksi bocah-bocah yang sedang mengikuti lomba balap karung. Namun tak seperti biasanya, dalam lomba ini pesertanya harus masuk di dalam karung, dan melompat sambil jongkok. Bahkan seluruh peserta yang merupakan para bocil itu, wajib menggunakan helm saat bertanding. Tawa penonton pun lepas, usai panitia memulai lomba dan para bocil tersebut lari di dalam karung. Tentu saja karena sambil jongkok, mempersulit peserta untuk mencapai garis finish. Perjuangan bocil-bocil itu pun sangat terlihat, begitu peluit dimulai, karena harus susah payah hingga harus jatuh berkali-kali. Karena berkali-kali terguling, panitia pun harus membantu para bocil itu untuk berdiri kembali dan melanjutkan lomba. Video yang diunggah oleh akun TikTok @kekmendut_magelang itu pun viral dan mendapat beragam komentar dari warganet. Bahkan video itu sudah ditonton hingga lebih dari 70.000 kali. Ada warganet yang mengaku tak kuat menahan tawa saat menonton video tersebut.